Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, Wakil Bupati Ketapang menyambut Hari Disabilitas Kabupaten Ketapang yang berhasil meraih medali emas pada di Kabupaten Ketapang pada pelajar paralimpik nasional di yang ke-10 di Palembang. Ketapang mewakili Kalimantan Barat mengirim 3 atlet dan 2 berhasil meraih medali emas atas nama Rizky yang barusan tadi diberi kalungan bunga. Dan Rizky meraih medali emas dalam bidang tenis meja atau TT5 kursi roda. Rizky didampingi ketua NPC Ketapang Andi Yusandi. Rizky meraih medali emas setelah mengalahkan atlet dari Jawa Tengah. Kebetulan saat ini Bapak Ali Mustofa akan meninggalkan Ketapang dan berada di ruang VIP Bandara Rahdi Usman Ketapang. Baik, itu Bapak boleh silakan. Saya nangis Bang. Minum-minum dia nangis yang ada yang tutup. Jadi dari Ketapang ada 3 atlet disabilitas yang mewakili Kalimantan Barat di pekan pelajar Paralimpik Nasional ke-10 di Palembang, dan 2 di antaranya meraih medali emas. 1 atlet lainnya atas nama Astriani meraih medali emas dalam olahraga catur tunanetra. Rifki merupakan siswa tsanawiyah di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Dia berusia 14 tahun. Jadi di Ponpes Ar-Rahman Kalinilam. Dia mengalami disabilitas setelah mengalami tabrakan pada tahun 2018 saat dia di sekolah dasar. Kakinya hingga hampir ke pangkal paha diamputasi sehingga dia berjalan menggunakan kursi roda. Dan Pak Ali Mustofa meninggalkan Ketapang. Selamat jalan, Pak. Jangan lupa ketapangnya.
Bapak bertugas di Pontianak. Dari Bandara Rahdi Utsman Kabupaten Ketapang, Yasmin Umar melaporkan untuk